Halo teman-teman, balik lagi di channel Riana Bebas Scrapper. Kali ini saya ada di halte selatan stasiun Gondangdia. Saya akan pertama kalinya mencoba bis BRT Transjakarta. Nah, tujuan saya kali ini adalah menuju Perpustakaan Nasional menggunakan Transjakarta. Nah, video ini ya bersifat informatif aja. Mungkin maksudnya jika kalian pertama kali ingin kesana dan bingung naik apa. Nah, rute Transjakarta 2Q ini adalah alternatif bagi kalian yang ingin menuju Perpustakaan Nasional. Ya mungkin kalau misalnya jalan tuh capek ya bisa naik ini, cuma 3.500 kayak sudah sampai ke Perpustakaan Nasional. Nah ini tinggal cuma lewatin 5 halte saja, tapi jangan sampai kelewatan. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja menuju bisnya. Karena saya lihat beberapa orang banyak langsung ke bisnya, takut nanti kalau saya temu nanti kepenuhan. Ya, siapkan juga kartu e-money-nya ya, nanti tap dalam bus. Nah seperti ini. Nah habis itu kita cari tempat duduk, tuh kan sudah mulai penuh untuk tadi kesung ke bis. Oke, lama-lama ayo kita berangkat. Akhirnya kita juga sampai di halte Perpustakaan Nasional. Sayang sekali ini tidak ada pengumuman halte mana yang udah berhenti, halte mana udah di mana. Bagi yang pertama kali seperti saya ini pasti akan bingung nih. Nah, mungkin Transjakarta Jakarta kedepannya bisa bikin announcement ya untuk bis-bis mini trans ini, supaya tujuannya kemana, biar kayak yang pertama kali nggak bingung. Jadi oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian jika perlu. Sampai jumpa.